Halo, assalamualaikum teman-temanku, sedulurku kabeh dimanapun Anda berada. Semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ibu-ibu yang ada di rumah, hari ini Mom Sila mau masak kembang pepaya ya, atau bunga pepaya. Nih teman-teman, kembang kates juga bisa ya kalau orang Jawa. Di sini Mom Sila tumis campur kangkung ya teman-teman. Nah, bumbu-bumbunya simple teman-teman. Ada lombok kecil, cabai keriting, bawang merah, bawang putih secukupnya ya teman-teman. Sama lengkuas sedikit, daun salam. Tentunya garam, gula, penyedap rasa secukupnya. Nah, sebelum ditumis teman-teman, bunga pepayanya nanti Mom Sila rebus campur jeruk nipis ya. Ini jeruk nipisnya biar mengurangi rasa pahit ya teman-teman. Jeruk nipisnya diambil airnya dimasukin begitu. Oke teman-teman, ikuti selanjutnya. Nah, airnya sudah mendidih teman-teman. Aku kasih garam sedikit ya, sama jeruk nipis. Dengan kulitnya begini nggak apa-apa teman-teman, biar nggak pahit bunga pepayanya ya, kembang katesnya kalau orang Jawa. Terus dimasukin bunga pepayanya teman-teman. Ini tadi sudah aku cuci. Maaf lari-lari ya kameranya. Nih, hijau kan teman-teman. Oke, tunggu sampai mateng baru ditumis. Nah, kayaknya sudah mateng nih teman-teman. Nih, hijau kan karena dikasih garam. Ini nanti jeruk nipisnya begini dibuangi ya teman-teman, jangan ikut ditumis. Gunanya cuma untuk bunga pepayanya tidak pahit ya teman-teman. Oke, aku angkat dulu ya. Teman-teman, bumbunya aku iris ya. Oke, selanjutnya ditumis bawang merah, lanjut lombok. Teman-teman, aku udah tumis bawang merah, bawang putih nih ya, sampai harum. Terus lomboknya masuk ya teman-teman. Lomboknya masuk teman-teman. Sampai layu lomboknya, terus sayurannya ya. Tadi sudah tiris ya setelah aku rebus. Nah, kangkungnya masuk ya teman-teman, ini sudah layu nih lomboknya. Ini aku bikin petis ya teman-teman biar enak. Aku aduk dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman, terus tercampur. Kasih gula sedikit, penyedap rasa sedikit, garam sedikit ya. Ini aku kasih masuk bunga pepayanya ya. Banyak teman-teman jadinya. Wow, mau tumpah. Yang satu pegang HP, yang satu pegang ngaduk-ngaduk teman-teman. Hampir saja tumpah wajanku. Ini teman-teman, aku aduk dulu biar rata ya. Teman-teman, kayaknya sudah mateng ini ya. Aku angkat dulu ya teman-teman. Sudah mateng. Nah, demikianlah teman-temanku, tumis bunga pepaya campur kangkung sudah selesai ya. Nih,
Terima kasih sudah selalu mengikuti channel Mom Silah ya. Ditunggu subscribe, like, dan komennya. Bye-bye. Assalamualaikum.